Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat salam dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail terkait dengan syariat kurban. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka surah As-Saffat, maka di situ ada satu kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tabir mimpi kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam lama tidak dikarunia anak, lalu kemudian setelah di usia senjanya diberikan keturunan anak semata wayang, yakni Ismail alaihi salatu wassalam. Saking cintanya Nabiullah Ibrahim sehingga terucap, jangankan memotong kurban berupa hewan sekian ratus, sekian banyaknya, anakku saja kalau nanti aku punya anak, maka aku akan menyembelih putraku. Maka sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menagih melalui tabir mimpi kepada Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan anak semata wayangnya. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam pada akhirnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak ada tantangan, godaan banyak sekali? Ada setan, ada iblis yang datang, jangan wahai Ibrahim, bagaimana engkau sebagai seorang bapak tidak sayang kepada anakmu, padahal anak ini engkau tunggu sekian lama. Maka Nabiullah Ibrahim tidak terbuai dengan bisikan syaitan itu, bisikan iblis itu. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim melempar syaitan itu. Begitupun kepada Siti Hajar, begitupun kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Maka dalam syariat haji kemudian dikenal dengan syariat lontar jumrah. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabiullah Ibrahim yang dikenal sebagai Abu al-Millah, bapak dari para agama, meneguhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rela kehilangan anak semata wayangnya, bahkan sudah lama ditunggu, dan pada akhirnya karena kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam melebihi dari cintanya kepada anak semata wayangnya, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mempersembahkan anak semata wayangnya, yakni Nabiullah Ismail, untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim diganti oleh banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ismail yang sudah hampir disembelih lalu kemudian diganti dengan kambing gibas. Maka karena itulah syariat dan sejarah kurban mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam 3 milenium yang lalu sampai hari ini, syariat kurban, sejarah kurban masih terus dijalankan oleh umat Islam sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat salam, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.